dalam sebuah dunia di mana Agus gak cuma lapar, tapi juga takut setelah beberapa tahun terakhir. Agus pergi karena takut disuruh sunat dan sering diejek oleh teman-temannya. Datang seorang aktor yang tiba-tiba membuat orang-orang terharu karena dedikasinya di dunia akting yang sampai sekarang ia masih menjiwai perannya. Inilah Trailer Kocak, the one and only Poppy Gun, aka Putri Kecil Ayah. Beberapa orang memanggilnya Queen, fans sepuh memanggilnya Emak Igor, tapi netizen-netizen sekarang memanggil dia sebagai Maman. Sekarang Maman yakin, Bapak, Ibu, Teteh pasti sangat kecewa. Karena itu Maman memilih pergi. Om Igun atau Ivan Gunawan adalah seorang artis papan atas Indonesia yang terkenal gak cuma karena lucuannya aja, tapi juga karena jejak karirnya dalam menjadi presenter musik, juri, desainer handal, MC, makeup expert, hingga menjadi bintang tamu / partner Om Deddy dalam podcast Close the Door. Entar kalau gue merit lo main sulap ya? Lo dia main sulap ya? Kita panggilkan magician. Namun baru-baru ini namanya kembali terkenal di kalangan para mimer Indonesia karena postingannya di TikTok yang memperlihatkan betapa slaynya wajah dia yang sekarang. Banyak orang yang awalnya mengira itu cuma filter aja, tapi Om Igun langsung buat postingan baru dan be like, no, I'm gonna do shit, this is my real face, you asshole. Saking slaynya, banyak orang yang setuju kalau nonton video dia di malam hari, suasananya bakal berubah layaknya malam satu suro. Pass. Smash. Sebelum tersebar ke berbagai media sosial yang lain, warga TikTok tiba-tiba syok karena orang lagi scroll FYP, orang lagi nontonin video kucing lucu tiba-tiba berubah jadi Om Igun yang sedang cosplay Spider-Man. Tren foto dan video seperti ini sebenarnya sudah lama dan banyak dilakukan oleh orang-orang luar. Salah satu tokoh terkenal yang sempat melakukannya tidak lain adalah Mr. Irony atau Kore Antonio. Doi ini juga sempat menjadi meme, di mana orang-orang banyak mempergunakannya sebagai stiker buat ngasih tahu agar tetap diperhatikan lagi komenannya, agar bisa menjaga nafsu, agar bisa menjaga kata-kata, dan agar-agar lainnya. Tapi tidak disangka-sangka, meme itu kembali lahir dalam format video dan dibintangi oleh the most chills person in Indonesian television industry, Om Igun. Saking chills dan slownya, dia malah ikut nimbrung buat keramein memenya sendiri dan berinteraksi sama orang-orang yang ngunjungin medsosnya dia. Gak heran banyak yang fans sama Igun, salah satunya Opus Kamu Kita, yang katanya cuma sedikit ada orang Indonesia yang berani nge-ekspresin dirinya segila ini. Bahkan tetap happy meski dibecandain sama teman-teman satu program televisinya sendiri. Bisa dibilang, Ivan Gunawan is a living stand-up comedy material. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banci. Heh! Hati-hati kalau bicara. Gue ini laki banget. Oke, gue punya pacar dan pacar gue cewek. Gue ginian sama cewek gue. Dan kalau gue ginian, dia ngejerit. Lantas, mengapa meme slay face ini tetap bisa bertahan sampai sekarang? Thanks to kehadiran Om Igun. Orang-orang Twitter dengan skill detektifnya berhasil menemukan korelasi yang bisa membuat meme ini makin lama bertahan. Di sana mereka menemukan sebuah jejak digital, artefak, lost media yang gak lost-lost banget. Sebuah episode hidayah yang menampilkan Om Igun berperan sebagai pemuda bernama Maman
Episode tersebut menceritakan tentang bagaimana proses blooming orang ini, dari yang awalnya seorang remaja, lalu penasaran dengan jalan hidup seorang Okama, hingga akhirnya kembali lagi ke jalan yang benar. Dan dari situ, netizen mengaitkan kisah hidupnya Maman ke slave face-nya Om Igun yang sekarang. Dia masih begitu loko, begitu polos. Berarti dia masih bersih, itu yang aku suka. Maman. Tomorrow. Jadi itulah alasan kenapa Agus yang tadinya lapar malah jadi takut buat bikin akun TikTok. Dan itu juga merupakan alasan kenapa lagunya Tiara Andini yang sekarang berubah menjadi lagu Ivan Gunawan. Meski Om Igun sendiri sebenarnya udah punya lagu gara-gara pengen nikah. Kira-kira konten apa lagi yang bakalan dibuat heboh Om yang satu ini? Mari sama-sama kita lihat ke depannya. So, you're the punk I've heard about. Sam Smith. Demi apapun gue kira Karen itu Roy Kiyoshi anjir. Korban pertama meme Ivan Gunawan, mantannya Tante Rosa, pengusaha ayam geprek, bapak podcast Indonesia. Mohon diperhatikan komenannya ya. Trio Wek-Wek, protagonis film Hidayah, komika favorit Pak Luhut, The Virgin, alternate universe dimana Om Igun sering puasa Senin Kamis, Kuso Koku, penyanyi lagu Bahaya, dan villain sebenarnya dalam hidup Ivan Gunawan. Inilah Trawat Bocah Putri Kecil Ayah. Terima kasih banyak orang dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan inilah terkocak yang tidak diduga-duga, Putri Kecil Ayah. Sorry banget nih kalau misalnya gue tiba-tiba ngedadak buat terkocak, soalnya ya dari Kamis sampai hari Senin nanti gue bakal libur dan sedikit tidak menggunakan media sosial ya, terutama YouTube. Jadi saya memutuskan untuk buat terkocak biar seenggaknya nggak sepi-sepi banget channel Ray buat trailer sama Ray Resposi. Jadi thank you buat semua yang udah nungguin terkocak. Dan langsung aja ya. Saya gue juga buru-buru. Ini buru komentar yang bakal gue bacain. Check this out, let's go. Ilham, bang, buatin terkocak fans MU. Nggak makan, nggak MU, no. Tapi belum tentu. Kalau misalnya emang bagus, gue bakal bikin. Adit, bang, buat scene starringnya agak lama dong, bang. Soalnya paling seneng sama tag nama-nama kocak yang lu sematkan. Ya, kalau misalkan dipaksain, nggak bagus juga sih. Jadi ya, sesuai inilah, sesuai porsi lah. Kira, bang, nggak ada niatan buat bikin jagoan Cilacap? Gue bahkan nggak tahu Cilacap siapa. Fun, bang, buat video bocah SMP yang dibully. Kayak itu gak bagus deh kalau misalnya dijadiin hal yang dikocak-kocakin, oke? Okay? Jadi turut berduka juga. Super Ahmad, bikin terkocak judi online bang, mumpung lagi rame Ferry Irwandi dan Udil versi pribadi. Ini komennya udah 11 hari yang lalu, jadi kayaknya udah gak relate kalau misalnya gue buat terkocak. Jadi ya, yeah, thank you tetap sarannya Om Ahmad. Wondering, buat terkocak tentang Pandawara Group karena tolak untuk beri-beri di pantai. Sekali lagi ini udah 12 hari yang lalu. Jadi jangan lupa buat komen ya. Satria Batang Hitam, bang, kalau buat terkocak anunya kurang anu bang. Terima kasih banyak tipsnya. TBS, akhirnya muncul di beranda lagi. Udah 1 tahun lebih terakhir nonton lu bang. Anehnya udah sub selama banget gue plus nyalain lonceng. Kok notif YouTube-nya nggak nongol ya? Oh YouTube kayak gitu ya, karena emang ngebeda-bedain gitu kan. Gue dicengin ya sama YouTube. Dicengin gue, jadi nggak dapet notif gitu men. Tapi cek aja hampir tiap minggu, siapa tahu upload kan, ya kayak gacha. Risma, bang masih ingat film pendek tentang sampah yang pernah lu bikin pas masih muka bocil SMA atau berdosa? Ada niatan buat di remake nggak? Catatan kaki itu sebenarnya bukan SMA tapi waktu kuliah, jadi ya muka gue waktu kuliah masih terlihat seperti bocil. Apakah bakal di remake nggak tahu ya, tergantung gitu. Kalau misalkan lu pengen ya gue bakal remake dengan catatan 1 triliun. Eko Pujianto, nonton terlalu kocak dari zaman main PB di warnet sampai sekarang akhir semester kuliah. Sukses selalu bang, thank you Eko. Gimana PB-nya skillnya, udah pudar kah atau enggak? Amrul, terlalu kocak guru gembul kapan bang Ray? Oh ya, ntar, belum research. Dava Ajis, bang terlalu kocak gelo bang, gak tahu gelo siapa. Thank you Dava. Johe Ngaji, bang gue takut kepala lu dimakan sama kursi, serem banget. Nggak, udah ditutupin sama jas. Jadi mantap, aman-aman. Otter, udah makan bang? Belum, kalau siang. Isna,
Bang, bikin terkocok BBM yang naik tiap bulan, aman kok bang, aman. Paling, ya kalau lu berani buat memberikan perlindungan hukum buat gue bakal coba bikin gitu men. Dengan seaman-amannya. Kaisar Mahendra, bang, bacain komen aku, udah bertahun-tahun nonton gak pernah dibacain. Sip, congratulations Mahendra, lu dibacain. Rijal, bang, bikin terkocok banteng merah bang. Makar terus komen, ya elah, coweg. Bang, ucapin happy day dong buat temen cewek gue yang dari Borobudur, dia ulang tahun 9 Oktober bang. Thanks bang. Namanya siapa? Kan useless kalau misalkan selamat ulang tahun, ntar lu ngirimnya bukan ke temen cewek lu, ke temen bapak lu lah ya kan. Namanya dulu Bode, Bro Ray, coba buatin terang kocok ormas yang kelakuannya kayak preman. Lagi-lagi saya butuh perlindungan hukum. Jadi itulah semua komentar udah gue bacain. Thank you banget. Jangan lupa buat cek channel kedua gue. Dan ya itu udah terang kocok pada kesempatan kayak ini. Semoga lu pada suka. Gue undur diri. Hashtag Al. Yes, gue undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah.